Traveler berlibur ke Jakarta tak lengkap apabila tak mencicipi beragam kuliner lezat di kota metropolitan tersebut. Beragam kuliner dapat traveler temukan dengan mudah, satu di antaranya yakni ayam kremes cap jempol. Lokasi ayam kremes cap jempol berada di Jalan Yadul 1, nomor 4, RT 6, RW 7, Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dikutip dari tribuntravel.com, kuliner ayam kremes cap jempol menjadi favorit para pecinta kuliner, termasuk Gary Girianza. Dalam video yang diunggah Gary Girianza di kanal YouTube-nya, kuliner ini memiliki cita rasa pedas dari sambal dan harganya yang murah namun memiliki porsi yang melimpah. Selain ayam kremes, tempat makan ini juga menyajikan beragam menu yang dapat traveler nikmati. Seperti ayam goreng, ayam bakar, kol goreng, tempe, tahu, jengkol, telur dadar, dan masih banyak lagi. Dalam seporsi ayam kremes, terdapat nasi putih, telur goreng, kol goreng, ayam, kremesan, dan sambal. Gary mengungkapkan, ayam kremes di tempat ini memiliki sambal yang lezat serta daging ayam yang empuk. Kol goreng yang ada di warung ayam kremes cap jempol ini juga sangat crispy dan tidak terlalu berminyak. Selain rasanya yang nikmat, ayam kremes cap jempol memiliki harga yang cukup terjangkau, yakni hanya Rp20.000 saja per porsinya. Jika ingin mencicipi, ayam kremes cap jempol buka setiap hari mulai pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!